Komponen seni, budaya dan warisan perlu dimasukkan sebagai sukatan pelajaran yang diajar secara bersistematik di sekolah. Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim berpandangan, langkah berkenaan dapat memastikan adat dan budaya diterapkan kepada rakyat sekaligus menjamin serta memperkasakan tamadun warisan bangsa. Secara ringkas, saya ingin menekankan betapa pentingnya Kementerian Pendidikan mendidik anak-anak bangsa kembali dengan seni, budaya dan warisannya dan membawa pengajaran dari sejarah untuk menegapkan lagi kerajaan, menegapkan lagi kepegawaian dan lain-lain. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Alpha 102 Nasional FM di Angkasa Puri.